Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah bersama dengan saya, Motivasi Menjadi Inspirasi. Kali ni tuan-tuan, saya ada satu gambar untuk anda dan ada beberapa kata-kata di situ tuan-tuan puan. Apa dia tuan-tuan puan eh? Dia yang duduk saja begitu pun Allah bagikan rezeki. Bayangkanlah kalau anda buat sesuatu, insyaAllah lagi mesti masyuk tuan-tuan puan. Tuan-tuan, apa yang saya nak share dengan anda? Tuan-tuan dan puan, rezeki ini sangat berkait dengan tindakan. Lebih banyak anda bertindak, insyaAllah rezeki pun akan juga bertindak pada anda. So, oleh itu, jangan duduk saja. Buat sesuatu, tuan-tuan dan puan. Pasti, tuan-tuan dan puan, anda akan nampak lorong, jalan keluar untuk mencapai sesuatu. Dan bila anda nampak lorong dan jalan keluar untuk mencapai sesuatu, rezeki akan menjengah, tuan-tuan dan puan. Rezeki akan singgah pada kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan, yang duduk saja pun Allah bagikan rezeki, ini pula kita yang tuan-tuan dan puan cuba melakukan sesuatu tuan-tuan dan puan. Okay, so semoga kita dapat manfaat daripada kata-kata saya dan kita jumpa di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.